Kebakaran hutan telah menjadi bencana tahunan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia. Para pengelola lahan berupaya untuk menipiskan bagian-bagian hutan yang lebatnya tidak wajar. Hal ini merupakan hasil dari komitmen terhadap pemadaman kebakaran yang secara tidak sengaja telah meningkatkan resiko kebakaran besar yang menghancurkan. Dilansir dari VOA Indonesia, di wilayah barat Amerika Serikat, para ahli kehutanan berupaya mengurangi risiko kebakaran hutan secara organik. Mereka memanfaatkan jamur untuk mempercepat proses dekomposisi, materi-materi yang mudah terbakar. Proyek yang bernama Cold Fire ini menawarkan solusi dengan proses mitigasi kebakaran hutan yang menganjurkan pemanfaatan jamur untuk menyembuhkan dan bahkan memperbaiki hutan dengan ekologinya sendiri. Dengan memanfaatkan jamur ini, diharapkan dapat memperluas upaya untuk membantu masyarakat di mana saja yang terancam oleh kebakaran hutan.